Hai hidroponikers, banyak yang bilang kalau cara kalibrasi TDS itu susah, tapi sebenarnya enggak kok. Aku Vera, belajar bareng aku yuk. Langsung aja kita mulai menggunakan TDS 3. Buka dulu, tekan tombol on, masukkan, kemudian tekan hold sampai kedip, tekan tank. Langsung aja yang TDS EC, buka, tekan on, lalu tekan hold 3 detik dan lepaskan. Jika berkedip, langsung masukkan, kemudian tekan on lagi. Nah, ini sudah dikalibrasi menunjukkan 500 ppm pas. Kita angkat, coba lagi. Nah, ini sudah 500 ppm. Jadi TDS EC ini sudah dikalibrasi dan sudah bisa dipakai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke sahabat-sahabat hidroponikers lainnya. Legal ways hidroponikers, plan, grow, repeat.